Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Guru Muda. Pada video kali ini, saya akan berbagi bagaimana caranya kita mengubah web yang kita buka menjadi file PDF. Hal ini bisa bermanfaat untuk beberapa kegiatan, misalkan seorang guru biasanya akan diminta untuk mengumpulkan info GTK dalam bentuk PDF. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita buka Google Chrome. Kemudian, buka web yang akan kita simpan menjadi PDF. Misalkan ini saya berikan contoh. Saya ambil dari sebuah web di sini. Berikutnya, kita klik titik tiga di pojok kanan atas. Di sini ada bagikan, ya. Nah, ada beberapa pilihan, salin link, screenshot panjang, cetak, kirim perangkat, dan kode QR. Kita pilih yang cetak. Di sini ada beberapa pilihan, di antaranya ukuran kertas bisa kita ubah, atau warna bisa kita ubah, apakah hitam putih atau berwarna. Kemudian juga orientasi, bisa potret atau bisa landscape. Dan juga halamannya, apakah semua atau hanya beberapa halaman saja. Kalau sudah diatur seperti ini, kita tinggal klik download PDF ini. Ada ikon download, silakan teman-teman klik. Kemudian kita diminta untuk menyimpan. Kita simpan saja di sini. Yang penting teman-teman ingat di mana filenya akan ditaruh. Oke. Hasilnya sudah bisa kita lihat di file manager. Silakan teman-teman buka file manager. Kemudian dokumen. Nah, di sini tadi yang paling atas adalah yang kita download. Nah, hasilnya sudah berbentuk PDF. Semoga tutorial singkat ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.